Berikut ini hasil pertandingan Piala AFF U19 hari ini di pekan kelima Minggu 10 Juli 2022. Dilengkapi dengan klasemen, top skor dan pastinya jadwal lanjutannya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil Piala AFF U19 hari ini, pekan kelima, Minggu 10 Juli 2022. Filipina U19 pesta gol ke gawang Brunei U19 0-5. Untuk klasemen Piala AFF U19 hari ini, penyisian grup A dipimpin oleh Vietnam U19 10 poin dari 4 pertandingan. Posisi 2, Thailand U19 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Indonesia U19 bertengger di posisi 3 dengan koleksi 8 poin dari 4 pertandingan. Dua syarat Timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia wajib menang lawan Myanmar nanti walau berapapun skornya. Untuk yang kedua, Vietnam dan Thailand berakhir imbang atau salah satu tim berhasil menang di laga pamungkas nanti. Klasemen nomor 4 dihuni oleh Myanmar U19 6 poin dari 4 pertandingan. Posisi 5, Filipina U19 3 poin dari 5 pertandingan dan Brunei U19 0 poin dari 5 pertandingan. Untuk klasemen grup B, Laos U19 dan Malaysia U19 sudah dipastikan lolos ke babak semifinal dengan torehan poin. Laos U19 9 poin dari 3 pertandingan dan Malaysia U19 7 poin dari 3 pertandingan. Tiga tim yang sudah dipastikan gugur dalam penyisian grup B ini. Kamboja U19 dan Timor Leste U19 3 poin dari 3 pertandingan dan Singapura U19 1 poin dari 4 pertandingan. Untuk top skor Piala AFF U19 hari ini dipimpin oleh Hoki Caraka dari Timnas Indonesia U19 4 gol. Jadwal Piala AFF U19 hari ini di pekan kelima Minggu 10 Juli 2022. Penyisian grup A, Indonesia U19 versus Myanmar U19 yang disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Masih di jam yang sama, Vietnam U19 versus Thailand U19 disiarkan langsung oleh live streaming video pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Mari dukung Timnas Indonesia U19 untuk lolos ke babak semifinal. Untuk prediksi skor Indonesia versus Myanmar, boleh diketik di kolom komentar. Untuk jadwal Piala AFF U19 besok, pekan kelima, Senin 11 Juli 2022. Kamboja U19 versus Timor Leste U19 disiarkan langsung oleh live streaming video pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Untuk penentuan juara grup penyisian grup B, Malaysia U19 versus Laos U19 disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hasil liga. Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia, sampai jumpa.